Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngarit, konco ternak, konco tani. Alhamdulillah masih bertemu lagi di Pasar Sapi Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Di tempatnya di hari Rebu Kliwon, tanggal 6 September 2023. Nah, kita jumpa lagi sama juragan yang punya Dungombo. Ini untuk pira bas 7. Wah, ya apik to. Amil. Di, bos. Rego pirana iki, Mang, bos? Di sapi bunting. Nah, ini. Mintanya 18. 18 iki, bos. Mintanya 18. 3 bulan. Wis anak ping pira ngene iki, Mang, bos? Sudah beranak dua kali dan ini ada sapi pekon ya. Nah, sapinya seperti ini. TB 135 nan. Sapi bunting piye, bos? Organik sapi-sapi khusus ini, bos. Lumayan naik apa turun, bos? Nah, ini lumayan mahal. Oh, ini lumayan mahal lah nih. Ini mintanya 15. Sing ini bunting 4 bulan jaluk berapa, Bos? 15 lebih ini. Oh, 14. Ditawar 14. Nah. Banyak pira, Bos? Dinyang 14 sama juragan ini loh. Ditawar 14 sama rotor chopper ini. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Ditawar 14. Di sapi-sapi bunting. Seperti ini, teman-teman. 15. Dan selanjutnya bunting 6 bulan, teman-teman. Rego pira, De? Rego pira ini? 19.5. Bunting 6 bulan batu harga 19.500 niku. Seperti ini kualitas sapinya. Sudah bunting, sudah beranak, kisaran wis mana ping pira ini, De? Ping 4. Wah, 4 kali. Ya, seperti ini kualitas sapinya. 19 juta niku. Seperti ini untuk kualitas sapinya ya, teman-teman. Sapi-sapi bunting Pasar Wirosari bareng Ratu Joper. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Ini pekon bunting 7 bulan. Seperti ini untuk kualitas sapinya, teman-teman. Ini berapa? Ora diingon-ingon, bos. Oke, kita lanjut ya. Rego pira, bos? 20 luweh. Umur mana pinter ya tenang ya, Pak? Oh, pengalih ya. Sudah berada 2 kali. Ya, seperti ini kualitas sapinya. Dan selanjutnya ini, teman-teman. Bunting 5 bulan. Ada limusin ya. Buka harga 20 lebih. 20 lebih ini. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Lima bulan
di Banten di harga 20 juta lebih. Seperti ini kualitas sapinya. Di sapi-sapi bunting hari ini lumayan mahal. Lumayan mahal teman-teman, seperti ini untuk kualitas sapinya. Barang nom, barang sekolah nih pagi. Babon nom yo. 15.5. Buting 4 bulan. Mana pisan Pak Di? Mana pisan Pak Di? Seperti ini sapinya Pak Di. 15.5 niki. Ya. Di deretan sapi-sapi bunting atau sapi hamil Pasar Wirosari teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Dan selanjutnya ngiseng sapi nih. 3 bulan. Teko piro, Bos? 16. Harga 16 juta. Neko. Wis mana piro iki? Wah. Sungguh dawa men to. 3. Ketiga ya. 1 2 3. 1 2 3 3. Sudah beranak 3 kali. Gambar. Ayo deh. Paikon. PO. Ya, seperti ini. 16.5 niku. Ada PO teman-teman. Aduh. Ini udang-udang. Nah, inilah situasi dan kondisi dari Pasar Wirosari di sapi-sapi bunting teman-teman. Oke, kita geser ke sapi berikutnya. Bunting 4 bulan, 3 bulan. Harga berapa, Bas? Ini harga berapa? Berapa? 13. Semana mi biru ini, Bos? Pengpapat ya, 13 juta loh. Mana 4 kali, bunting 4 bulan ini. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Pegon. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Singi pira? Kagak pira lagi? 14 punjul. Bunting 3 bulan. Wis mana piro iki, Bro? 2 kali. 2 kali. Nah, ini 14 juta. Mana 2 kali? Seperti ini kualitas sapinya. PO dan Pegon ya. Oke, teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Wirosari di sapi-sapi bunting ya. Harga lumayan, lumayan mahal. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.